Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita gak pernah tahu. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Maka gak boleh seorang muslim itu, yaudah kayaknya anak nih bakal masuk neraka kayaknya. Malah ada yang mau kayak gitu, gak ada. Yang jahat pun, atau melihat pelaku-pelaku dosa, atau tanya, ente nih kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Oh, Allah jauhkan anak dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tapi dia tetap gak mau. Gak masalah pertanyaan seperti ini, itu wajar. Tapi untuk urusan takdir, jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan.